Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Otaku Akut. Di channel ini, aku akan membahas berbagai hal seputar obsesiku, mulai dari manga, anime, light novel, sampai ke seni bela diri. Kazushi Sakuraba is a real all-time great mixed martial arts fighter. He had some of the most exciting fights ever in Pride and in the UFC, was the first fighter to ever submit a Brazilian Jiu-Jitsu black belt. He was the definition of Bushido, the way of the warrior. Gracie Hunter, the IQ wrestler. He's the Babe Ruth of Japanese MMA. He's a legend. Meskipun dunia bela diri di zaman sekarang jauh berbeda dengan dunia bela diri dalam cerita-cerita, namun dunia olahraga bela diri tetap saja tidak lepas dari bumbu-bumbu yang tak kalah menarik dengan sebuah cerita. Seorang adik bela diri di dunia nyata bisa juga mendapatkan julukan yang keren karena performanya yang luar biasa di atas ring. Julukan dan cerita yang dilekatkan pada diri Kazuki Sakuraba, seorang adik MMA dari Jepang yang dalam dunia olahraga bela diri berhasil mendapatkan julukannya sebagai The Gracie Hunter. Mereka yang mengikuti setiap perkembangan cabang olahraga tarung MMA, di mana pelaku bela diri dari berbagai aliran bertanding dengan aturan yang membuat ruang bagi mereka untuk mengembangkan teknik-teknik mereka masing-masing, tentu mengenal nama keluarga Gracie dari Brazil. Keluarga yang memperkenalkan Brazilian Jiu-Jitsu pada dunia bela diri internasional. Awalnya, beberapa Gracie bersaudara menerima warisan Jiu-Jitsu dari Matsuya Maeda, seorang judoka dari Jepang yang berkelana sampai ke Brazil. Kemudian, mereka mengembangkan bela diri ini dan mewariskannya secara turun-temurun menjadi suatu aliran bela diri tersendiri yang mereka beri nama Brazilian Jiu-Jitsu. Pada awal dimulainya, kompetisi MMA di bawah promotor UFC, Brazilian Jiu-Jitsu yang diwakili oleh Royce Gracie menjuarai kompetisi tersebut sebanyak 4 kali. Adik-adik bela diri yang belum terbiasa dengan gaya bertarung bela diri Brazilian Jiu-Jitsu dibuat mati kutu. Dan hal ini membuat Brazilian Jiu-Jitsu pun seakan-akan menjadi aliran bela diri tradisional yang paling efektif untuk digunakan dalam sebuah pertarungan. Bahkan sampai sekarang pun, Brazilian Jiu-Jitsu masih merupakan salah satu kurikulum yang tidak boleh dilewatkan oleh adik-adik bela diri MMA. Tapi, di antara sejarah panjang Brazilian Jiu-Jitsu yang cemerlang itu, nama Kazuki Sakuraba menjadi sebuah catatan sejarah yang mungkin ingin dilupakan oleh keluarga Gracie. Legenda keluarga Gracie yang saat itu sepertinya tidak terkalahkan dalam tarung MMA, seperti tidak ada artinya di hadapan Kazuki Sakuraba. Selama rekor pertandingnya, Kazuki Sakuraba bukan hanya mengalahkan satu anggota Gracie. Diawali dengan mengalahkan Roy Gracie di Pride ke-8 pada tahun 1999. Dalam perjalanannya di dunia MMA, Kazuki Sakuraba berhasil mengalahkan hampir setiap anggota keluarga Gracie yang maju menghadapinya di dalam ring. Perlu diingat, di masa itu, nama keluarga Gracie seperti menjadi jaminan bahwa mereka adalah petarung yang tak terkalahkan. Ketika Kazuki Sakuraba berhasil mengalahkan salah satu anggota keluarga Gracie dengan aliran bela diri yang bukan Brazilian Jiu-Jitsu, saat itu pula dunia penggemar olahraga bela diri menjadi gempar. Keluarga Gracie tentu tidak tinggal diam akan kejadian ini. Sang Grandmaster, Hario Gracie, mengirimkan anggota keluarganya yang lain untuk mengambil kembali nama besar mereka ketika bela diri yang tak terkalahkan ini dilecehkan oleh Sakuraba. Akan tetapi, satu persatu dari mereka semua kalah di tangan Kazuki Sakuraba. Roy Gracie pada Pride Grand Prix 2000, lalu ada Renzo Gracie, Pride ke-10 Agustus tahun 2000. Lalu ada Ryan Gracie, Pride ke-12 Desember 2000. Kekalahan demi kekalahan ini akhirnya menguatkan nama Kazuki Sakuraba sebagai The Gracie Hunter. Kazuki Sakuraba seakan-akan menjadi kartu mati bagi anggota keluarga Gracie. Mereka boleh saja merajai kompetisi MMA, tapi
Entah bagaimana mereka selalu kalah ketika berhadapan dengan Kazushi Sakuraba. 7 tahun kemudian, ketika Kazushi Sakuraba sudah dihantui dengan berbagai cedera, akhirnya keluarga Gracie berhasil membalas dendam dengan Roy Gracie memenangkan pertarungan melawan Kazushi Sakuraba di kompetisi MMA K1 Dynamite USA pada Juni 2007. Daftar pencapaian Kazushi Sakuraba sangat mencengangkan, tetapi beberapa kekalahan brutal dan cedera parah yang terkumpul di kakinya memaksanya untuk pensiun. Selalu mudah untuk melupakan betapa hebatnya seorang fighter. Jika kalian lupa, atau mungkin kalian tidak tahu mengapa Sakuraba begitu dihormati dunia bela diri campuran, berikut beberapa torehan prestasinya. Sakuraba mengalahkan banyak petarung kelas dunia dengan berat 205 lbs termasuk Victor Wolfert, Kevin Redman, dan Quinta Jackson ketika beratnya hanya sebanding dengan petarung kelas welterweight modern dan dengan mudah mengimbangi Raleigh Gracie di senja karirnya. Laga pertama Kazushi Sakuraba dengan Roy Gracie berlangsung 90 menit. Laga MMA terlama dalam sejarah. Atas permintaan Gracie dan diakhiri dengan kornamen Gracie melempar handuk sebagai tanda mereka menyerah. Kazushi Sakuraba benar-benar petarung kelas atas sepanjang sejarah dunia MMA. Tapi, seringkali teknisi yang kurang dihargai. Sakuraba adalah contoh yang sangat baik dari seorang pejuang yang ahli dalam anti-teknik. Mirip dengan petinju yang akan menjatuhkan tangannya untuk melemparkan counter looping. Sakuraba akan menempatkan dirinya dalam bahaya yang diperhitungkan di atas matras untuk mengamankan kuncen Kimura atau kunibarnya yang terkenal. Meskipun berbicara tentang gulat bagiku tidak senyaman berbicara teknik striking, aku tidak bisa tidak menghargai metode tidak ortodoks Sakuraba yang membuatnya menjadi orang yang paling sulit untuk dihadapi di masa jayanya. Di awal-awal UFC, ketika Brazil dan Jiu-Jitsu masih mulai merajai arena, banyak petarung yang berakhir dengan ground fighting. Buat saya sendiri, yang belajar taekwondo selama lebih dari satu dekade, menonton dua orang laki-laki dewasa berpelukan di atas matras selama belasan, bahkan puluhan menit terasa sangat membosankan. Tapi, entah kenapa ketika menonton Kazushi Sakuraba, memiliki hiburan yang lebih dibandingkan dengan menonton teknik ground fighting Brazilian Jiu-Jitsu. The Gracie Hunter. Setelah mengalahkan Anthony Macias di Pride 7, Sakuraba dipertemukan dengan Royler Gracie, yang sebelumnya telah mengalahkan rekan sejim Sakuraba, Yui Sano. Pertandingan ini mungkin satu-satunya saat di mana Sakuraba diuntungkan saat melawan anggota keluarga Gracie. Sakuraba mendapatkan keunggulan bobot sekitar 30 pon lebih berat dari Royler. Royler tidak mampu mencetak takedown atau menyerang secara efektif dari posisi berdiri. Royler dipaksa tetap di tanah dalam upaya untuk memancing Sakuraba ke dalam kontes yang berorientasi terhadap grappling. Sementara Sakuraba berdiri, dia mendaratkan tendangan ke kaki, paha, dan kepala Royler. Akhirnya, dengan kurang dari 2 menit tersisa, Sakuraba meladeni untuk bermain ground game dengan Royler dan menguncinya dengan kuncen Kimura. Wasit menghentikan pertarungan ini dan mengakhiri kontes dengan kemenangan Sakuraba. Kemenangan Sakuraba atas Royler merupakan kekalahan pertama Gracie dalam pertarungan profesional dan dalam beberapa dekade kebelakang. Dengan demikian, hal ini mengirimkan riak kejutan dan kontroversi melalui komunitas seni bela diri campuran. Beberapa memprotes bahwa kemenangan itu dinodai dengan fakta bahwa Royler, meskipun dalam posisi sedang dikunci, tidak pernah melakukan tap out dan hanya sedikit waktu lagi yang tersisa dari bell terakhir berbunyi sebelum pertarungan dihentikan. Hal ini sedikit dejavu. Perlu dicatat bahwa fighter Jepang terakhir yang mengalahkan Gracie sebelum kemenangan Sakuraba melawan Royler adalah guru Sakuraba, seorang judoka legendaris bernama Masahiko Kimura. Dia juga telah menggunakan teknik kuncian yang sama dengan yang digunakan Sakuraba untuk mengalahkan Royler. Bedanya, saat itu penerimanya adalah ayah Royler, Helio Gracie, yang seperti Royler juga menolak untuk melakukan tap out, tapi tetap dinyatakan kalah. 1 Mei 2000. Royce Gracie dan Kazushi Sakuraba berada dalam satu ring di Saitama Super Arena, Jepang. Mereka bertarung dalam ajang bela diri Open Wide Pride Fighting Championship, sebuah ajang pertarungan bela diri campuran tanpa batasan berat badan.
Pertarungan ini begitu dinanti karena Royce disulut dendam sebab 6 bulan yang lalu, Royler Gracia, sang kakak, ditalahkan Sakuraba dengan jurus kuncian Kimura. Bagi keluarga Gracia yang legendaris itu, kekalahan Royler ini adalah yang pertama dalam beberapa dekade. Karena kekalahan ini, keluarga Gracia kemudian mengirimkan Royce. Anak emas mereka, mantan juara UFC yang tak terkalahkan, untuk mengalahkan pria yang mempermalukan nama baik keluarga Gracie. Royce kemudian meminta aturan baru. Pertandingan tak dibatasi waktu. Pertandingan baru akan berhenti jikalau ada salah satu dari mereka yang kalah, baik melalui kuncian ataupun kalah KO. Hasilnya adalah pertarungan terlama dalam sejarah MMA. Di sisi lain, Sakuraba sendiri tidak terlalu peduli dengan syarat yang diajukan oleh keluarga Gracie. Dalam salah satu interview ya, Sakuraba mengatakan, "Gila dan Gracie tak dengar sama di Jepang. Tapi lihat mereka, mereka benar-benar gila. Aku bahkan tidak dapat menggambarkan perasaanku untuk mereka dengan kata-kata. Aku akan menerima apapun permintaan mereka. Aku akan mengatakan ini, entah itu Royce atau saudaranya, Rodion atau apalah. Mari kita bertanding tanpa aturan. Bukankah ini yang mereka inginkan? Mereka ingin apinya semakin besar. Lalu, kenapa mereka panik sekarang?" Pertandingan ini juga menandai ombak perubahan dalam MMA. Gaya Brazilian Jiu-Jitsu ala Gracie yang sempat begitu mendominasi berhasil dikalahkan oleh gaya petarung gulat. Mengandalkan keseimbangan dan pertarungan yang menguasai berbagai variasi ilmu bela diri. Mengambil keuntungan dari pertempuran tanpa aturan ini, Sakuraba sempat mengeluarkan jurus standing Kimura di awal pertandingan dan menarik Royce keluar tali ring, membuat Royce kelelahan sejak awal. Ronde pertama yang penuh batu hantam juga nyaris berakhir saat sang penggulat Jepang itu berhasil melontarkan jurus kuncian lutut. Tapi, Royce berhasil menyerang balik dengan tendangan tumit yang ganas. Selama ronde kedua, ketiga, dan keempat, Royce tak berhasil menjatuhkan, apalagi melakukan pulling guard pada Sakuraba. Kedua pertarung itu kemudian berjibaku dalam perang menggilir dan memintik, saling menyerang lutut dan menunggu kesalahan dibuat oleh musuh. Meski tak ada yang berhasil melontarkan serangan vital, beberapa tendangan berhasil dilepaskan Sakuraba ke kaki Royce. Tendangan yang berpengaruh pada berkurangnya mobilitas dan kecepatan Royce. Pada ronde kelima, Sakuraba berhasil lebih unggul dalam serangan dan sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kelengahan. Sementara itu, Royce sudah mulai pincang dan usahanya untuk merangkul Sakuraba malah menghasilkan serangan balik yang fatal. Sakuraba merenggut celana Royce, membalik dan menekuk badan Royce sehingga kepalanya berada di bawah. Kemudian, melontarkan pukulan langsung ke wajah Royce. Pukulan yang menembus pertahanan Royce. Di akhir pertarungan 6 ronde yang melelahkan itu, dan di bawah tatapan sang ayah, Jorge Gracie, bapak agung bagi Brazilian Jiu-Jitsu, akhirnya, keluarga Gracie terpaksa melemparkan handuk tanda menyerah. Pada masa-masa awal UFC, sebelum UFC menjadi promotor seni bela diri campuran terbaik, Royce Gracie membuktikan bahwa grappling, teknik yang mengandalkan keuntungan postur tubuh yang lebih kecil sehingga bisa berkelit, mengunci, melarikan diri dan mencederai musuh, bisa digunakan untuk menetralkan serangan musuh dan bisa membuat petarung bertubuh lebih kecil mengalahkan petarung berlubuh yang lebih besar. Nyaris 7 tahun berselang, Sakuraba yang kemudian dijuluki sebagai The Gracie Hunter mengawali evolusi dalam olahraga ini, di mana menjadi ahli dalam satu bela diri saja sudah tak lagi cukup. Sangat jelas bahwa kemampuan untuk mendikte pertarungan dan kompeten dalam pertarungan ground maupun standing itu adalah hal yang sangat penting. Hal ini menandakan berakhirnya era spesialisasi. Latar belakang bela diri. Sakuraba menjadi terkenal karena gaya bertarungnya yang unik dan tidak ortodoks. Gaya bertarung yang digambarkan sebagai kreatif oleh lawan-lawannya. Gaya bertarung yang membuat orang lain yang menyaksikan Sakuraba bertanding mulai meragukan semua hal yang mereka pikir telah mereka pelajari tentang seni bela diri. Sakuraba menggunakan gerakan dan teknik gulat profesional dalam pertandingannya, seperti spinning sole kick, jumping stomp,
mengelia chop, dan baseball slide. Dia juga menggunakan cutwell untuk melakukan passing guard dan beberapa trik yang membingungkan. Teknik yang seringkali dianggap lucu untuk mendapatkan keuntungan terhadap lawannya. Namun, kekuatan utamanya adalah serangkaian kemampuan yang dikembangkan dari Sutstri Wrestling, termasuk pukulan grinding yang dipelajarinya dari Muay Thai dan keahlian kuncian Kurt Westerling yang brilian. Dia mengirimkan grappler berpengaruh pada masanya seperti Royler Gracia, Renzo Gracia, dan Masakatsu Funaki dengan menggunakan teknik kuncian pergelangan tangan double top cast-nya. Teknik yang sering dia lakukan, baik dalam posisi berdiri ataupun dalam posisi di tanah. Meskipun dia tidak takut memberikan punggungnya kepada lawannya, Sakuraba juga akan menggunakan teknik tersebut sebagai senjata untuk mendapatkan posisi yang baik, mengancam lawan dengan itu untuk mengendalikan mereka. Banyak petarung hebat pada masanya memuji Sakuraba untuk hal ini. Roger Gracie memujinya atas kemampuannya untuk bermain melawan kelemahan lawannya. Anthony Rodrigo memujinya atas keterampilan teknis Sakuraba. Mark Kerr memujinya dan menyebut Sakuraba sebagai teknisi terbaik pada masanya. Secara pribadi, Sakuraba sendiri tidak pernah terlalu peduli tentang diet dan mengaku sebagai peminum alkohol dan perokok. Mengenai perbedaan penting dalam bobot antara dirinya dan lawannya sepanjang masa karirnya, serta pelanggaran EVS untuk rehidrasi dan potensi penggunaan steroid, Sakuraba telah menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak peduli melalui penerjemahnya. Katanya, tidak masalah jika mereka menggunakan pil atau obat untuk menjadi lebih besar atau lebih kecil. Aku hanya perlu berlatih lebih keras, makan makanan sehat, berjuang dengan berat badanku, dan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan mereka. Bagiku sendiri, tidak masalah jika mereka menggunakan steroid. Tapi aku tidak akan menggunakannya. Aku yakin akan sangat buruk rasanya jika menang menggunakan steroid.